up. Kita kan peraturan di meeting kan jam 3 main sudah katanya. Ini berapa kalau yang main bagus kurtisnya atau pemain ini? Tanggal 4. Tadi sesuai dengan meeting kan ya. Tanggal 4 makanya itu kan tanggal 4 dan 25 menit ya waktu itu jadi cuma menit aja lagi main. Belum ya lah. Belum main malam tadi kemarin kami coba. Belum main. Tolong bang minyak, minyak, naikkan minyak, tolong minyak. Di atas spring tu, nyaman. Di atas spring, ya. Jadi kena ikat lagi. Ya, penonton sekalian, berikut kami sampaikan daftar susunan pemain dari Saputra FC. Yusri dengan nomor punggung 13, penjaga gawang. Fadil, nomor punggung 79, bek kanan. Faisal, nomor punggung 3, bek kiri. Sultaili, nomor punggung 7, sayap kanan. Ilai, nomor punggung 12, para sarang. Wahyu, nomor punggung 8, sayap kiri. Haji Amin, nomor punggung 11, kanan luar. Tongket, nomor punggung 9, kiri luar. Habibi, nomor punggung 6, kanan dalam. Pandani, nomor punggung 99, kiri dalam. Dan Abral, nomor punggung 15, penyerang atau striker. Dengan pemain cadangan, Ilham nomor 19, Haikal nomor 33, Roy nomor 88, Irup nomor 75, Udin nomor 21, Udui nomor 14, dan Ulim nomor 77. Dengan ofisial PAE, sebagai manajer tim Arif Suyono, pelatih ofisial dan Yahya. Manajer tertanda Muhammad Rifai. Akai. Kemudian dari GS Pratama menurunkan pemain Syarwani nomor 20 penjaga gawang. Bowo nomor 22 bek kanan, Elyani nomor 4 bek kiri, Haris nomor 16 bek kanan, Ahai nomor 18 poros halang, Hanif 14 bek kiri, Dio nomor 13 kanan luar, Koko nomor 6 kiri luar, Agi nomor 10 kanan dalam, Marco nomor 9 kiri dalam, dan Adat nomor 13 penyerang dengan pemain cadangan Subaidi dan Bintang. Senin 10 Oktober 2022
Yes, pertama manajer tertanda. Lalu sekalian kita saksikan untuk selanjutnya kami serahkan kepada komentator. Silakan, Bung Abul. Ya, kita langsung saja menuju ke lapangan, saudara-saudara sebangsa dan tanah air. Pertandingan sangat-sangat menentukan hari ini. Apakah Saputra ini menjadi korban ketiga dari Gas Pratama? Mari kita lihat saja. Ya, seperti biasa wasit yang memimpin pertandingan Bung Andri Cokrones SPD dibantu oleh AW1 Bung Hutri SPD dan AW2 Bung Alwan SPD. Ya, tampaknya sementara bola Eljani. Oh, di sana bola jatuh lagi dari Dio. Umpan yang cekak. Ah, berlambu dan sana kek. Ya, offset lebih dahulu. Dan gagal. Cukup baik cuaca hari ini, panas. Ya, jangan kita ingat. Tetap ketik Miss You 393 kali. Subscribe. Karena muncul setiap pertandingan yang dilaksanakan di Batu Balian ini. Ya, masih kosong-kosong. Kita lihat saja siapa kiranya yang membuka keran gol lebih dulu. Karena diperkuat oleh pemain Dr. Mario. Ya, mantan pemain dari Borneo, kalau tidak salah. Ya, dari Samarinda. Kita lihat saja apakah ini Dr. Mario bisa nyetak gol. Official jadi ada Wawan Kopro dan Bung Ali Sila. Oh, kita hulit tampaknya. Ya, kita lihat crossing. Ah! Bola tampaknya sudah melenggung dan keluar lebih dulu. Dan kakak estimasi ada Pak Haji Banteng, Sapolite. Apakah hari ini dia seberapa dengan mudah menyelak gol? Silakan, Pak Haji. Terima kasih, Bung Kabul. Kita mencoba menganalisa jalannya pertandingan. Di mana sekarang saat ini masih berkutat di bidang pertandingan GS Pratama. Tentunya kita belum bisa memprediksi secara penuh, tetapi dengan materi pemain yang cukup, tentunya GS akan memetik kemenangan pada pertandingan kali ini. Demikian. Ya, terima kasih Pak Haji Banting sebelumnya ada estimasinya. Dan kita menuju saja langsung ke lapangan. Skor masih 0-0. Aris balikkan ke belakang. Mainin bola jatuh tampaknya. Umpan jemput gawang. Dapat dituju. Koko maksudnya. Koko sulit dia akan menemani. Bawa umpan tarik. Salah pengertian kawan dikira kawan. Dipotong saja bola sementara jatuh lagi. Ya, buaya satu lawan satu, buang saja bola oleh Ile, namun dia Arif Baktiar, umpan, oh, potong saja oleh Elyani, masih melebar lagi, sayang, hanya buaya satu lawan satu di tengah, umpan ke gawang, Elyani potong saja bola, dan sedang ada kawan, bola jatuh di kaki Habibi, dicuri dari belakang, Ritio, Dio lepas, berbahaya, Dio pun takut dia lolos, berbahaya, crossing, cantik, lulu. Ah, Dr. Mario, aha, kandas lagi, hampir saja, jepret, aha, ya, jepret, lulu, aha, sayang tuh, lama aku tak putih bola di sana, ah, kita pancuri, ah, lepas, berbahaya, kocok sedekat, au, dibuang saja bola oleh Wahyu, ah, potong saja bola, oh, tidur dari belakang lagi, oleh Elyani, umpan tarik, Elyani, salah potong, lagi-lagi, dundul-dundul di sana, Elyani, yang jauh, yang dituju lagi maksudnya sayang, bola sudah out. Luar biasa tekanan dibangun oleh GS Pratama ini begitu masif dari lini per lini. Ya, lakukan lemparan sudah bola pemain saja oleh Dio tampaknya ya, yakni sapu saja bola namun terjadi nyundul-nyundul di tengah. Oh, bola jatuh di kaki Wahyu, kehilangan bola ya, yakni melepas saja adat maksudnya. Takut-takutin bola sebentar, pendekat sotorkan, dapat dituju, masih main bola tampaknya, umpan tarik, tak offset, berbahaya, Dio lepas, Dio mengair dan kanake, ya,
Hiu mengair. Water break. Ya, kembali kita ke lapangan. Habibi lakukan tendangan sudah. Dengan cepat potong saja oleh Bowo. Umpan tarik, Mario dituju, terbaca untuk perkenalan Mario. Berjalan lagi Ile umpan ke gawang. Ada Eryani, potong saja bola. Berjalan lagi, ada Aris, Bakhtiar. Bowo pengen suruhkan saja, Bowo ngajak lari. Bowo berkaki kirinya. Itu adalah Koko maksudnya. Di sana masih Koko takuti bola. Melepar saja, aki berbahaya. Aki kurta kutik pola. Umpan tarik Dr. Mario. Melepar saja iya. Jebret. 8-7. Ayo maksudnya crossing. Tundul saja pola. Dul menundul. Ya. Dul jebret. Dio lagi. Melepar tampaknya. Berbahaya. Suat shooting. Aki mau betul lagi. Ayo tampaknya. Masih ada Aki. Ayo lolos. Berkelambu dan sana ke ayo. Yo, hari ini ternyata banyak bakalambu, ya gagal luar biasa dari game pertama menurunkan bintang-bintang sepak bola di wilayah kita ini. Ada Aki, ya bulgeto sangat tajam ini, apakah bisa ya mempertundangi Saputra dari kecamatan Karang Intan ini, ada DKI daerah Karang Intan, ya lapan tendangan sudah. Potong saja bola. Akhir tampaknya kalah pengertian kawan dikira lawan. Mari coba membuat bola ke Permanio maksudnya. Permanio oleh Bowo lepas berbahaya tekanan penetrasi intimidasi provokasi terminasi. Iya ada betul jadi crossing cantik. Sayang bola seorang lebih dahulu. Namun terjadi corner kick cukup berbahaya bola crossing ini. Ya kita bersuka juga secara Indonesia diganyang oleh Malaysia 5-1 malam tadi. Ya, tersingkir dari 16 besar. Apa mau dikata? Ya. Kita saksikan saja corner kick pertama. Tampaknya Saputra tidak mau menyerah begitu saja. Melakukan tekanan-tekanan sehingga menjadi corner kick yang pertama pada babak yang pertama ini. Jadi sektor sebelah kiri, crossing, cantik. Aha, sayang. Bola diberikan kepada penjaga gawang Sarwani. Dapat lemparan sudah. Ada tampaknya. Ada menyuruhkan saja. Ada Tio maksudnya. Tio putar kutip bola. Umpan ke Adi lolos. Lagi-lagi Adi sudah lebih dulu berdiri pada posisi offside. Ya 3 kali, 4 kali offside. Ya gagal. Tampaknya skenario dibangun oleh Saputra cukup berhasil perangkap offside. Ya 4 kali sudah bola mati Habibi. Lip biru dari Saputra dapat tendangan sudah. Haris Bakhtiar sundul saja bola. Melebar di sana. Cutaibi. Cutaibi tendangan berbau spekulasi. Jom renceng atas meter gawang. Dan gagal. Ya kembali kita ke lapangan Haris Bakhtiar. Kutak-kutik bola sebentar. Hajar dituju. Macam teman berdiri bebas. Saya bagi saja oleh Wahyu. Ada umpan ke yang jauh Dr. Mario dituju. Dul menyundul. Di tengah jauh dipotong saja dengan cermat. Tekan umpan kali di offset. Berbahaya Dr. Mario. Jebret. Tajam setajam silet. Ya. Memang Dr. Mario ini sangat tajam. Tidak bisa lengah sedikit pun. 1-0 sudah. Begitu cepat gol terjadi. Ya itulah sepak bola. Apapun yang terjadi, ya memang pertandingan paling baik dalam menyerang. Memang tadi serang apa? Tapi Indonesia tadi Malaysia bertahan tapi menang dari sana ke. Ya kembali kita ke lapangan. Ada Haji Amin, kedulang Haji Amin. Umpan tarik, Koko maksudnya Koko Mario shooting, lolo jebret. Oi. Shooting, jatuh bangun hari ini Yusri, ya mengawal ini belakang, hampir-hampir saja membuat bala petaka jatuh pertahanan Saputra. Yusri masih nimang-nimang bola.
lakukan tendangan Sultan. Aki sundul saja bola akan merambah dua-duanya dari sana ke Wahyu di sana. Aki kutak kutik bola. Aki umpan terobosan. Atap ditutup berbahaya. Atap umpan tarik. Ya, sayang. Aki tampaknya ada diu di sana. Sayang. Tidak ada kawan. Ya gagal penjaga Wang Yusri. Ya Yusri lakukan tendangan Sultan. Bawa coba kontrol bola sejenak. Pemain saja oleh Wahyu. Elit tengah bangun serangan. Tak ada Hanif. Ke belakang saja. Ahe. Dokter Mario ngajak lari. Tekot sendiri lagi. Berbahaya. Mario. Ke belakang saja. Aki dituju. Aki. Umpan. Ahe. Ahe. Bowo. Umpan. Ahu. Hanif Bakhtiar masih kita sama lagi di sana. Ada Hanif masih umpan tarik cantik manis langkah bunga sata crossing hampir saja ya pokok menggoyang jala dari Yusri, namun sayang bola sudah out lebih dahulu. Sangat luar biasa serangan oleh kepada taman bentuk masif dari lini per lini ya. Bola mati atau full kick Nusa Putra. Lakukan tendangan Sultan. Halo. Ya, Koko shooting. Woi. Pas diperlukan penjaga gawang Yusri masih nimang-nimang bola. Ya, teman beri bebas. Dapat kirim menit 7. Ya, Yusri. Ada dua pemain saja tampaknya. Lakukan tendangan Sultan. Akhir sundul saja bola. Aktif 7. Aki cuma kontrol bola sejenak, masih play on. Aki lolos. Oh, terdapat tangan tampaknya Aki. Ya, gagal. Lakukan pergerakan tanpa bola. Namun handball dan bola mati. Sutaibi cuma akan eksekusi di sektor sebelah kiri. Ya, kita lihat. Sutaibi maksudnya. Kiri dalam tendangan sudah. Namun Eliani sundul saja bola. Dari tengah trepot jadi lagi berbahaya. Iya, Tio, crossing. Lebih dekat dengan penjaga gawang Yusri. Lakukan tendangan sudah, Ahai menyembunyikannya saja. Ada Hanif tampaknya. Hanif ke belakang lagi. Dokter Mario dituju. Dokter Mario lepas. Oh, kayu rambat, kacungkang di sana. Umpan tarik. Untung, body balance cukup sempurna di sana. Jadi tidak jadi tajur rambat tampaknya. Pergantian pemain. Ya, dari Saputra. 33. Keluar. Oh, terpaling kan. Karena 33 masuk. Haikal 33 sama. 3. Nomor 3 keluar. Ini kok 33. 3 keluar. 33 masuk. 33. Haikal. Yang berperhatian, masing-masing manajer kalau nulis kartu bagian pemain ditulis nama kesebelasannya. Ya, tulis nama kesebelasannya. Jangan kali tulis. Kita jangan kutil, kudis, dan kurap. Kurang teliti, kurang rapi, dan kurang disiplin. Kembali kita ke lapangan. Salah pengertian lagi. Maksudnya, akhirnya umpan tarik. Lepot maksud A.O. Aki mengair yang sana, ke. Ya, Aki mengair. Dan terjadi pelanggaran. Bola mati. Yang minum di dalam, jangan di luar. Kalau di luar ke warungnya lagi. Ya, kembali kita ke lapangan. Bola mati. Habibi lakukan tendangan sudah. Agak sundul saja bola. Jatuh lagi di kaki Dio. Ogelian bola tampil oleh Wahyu. Tekanan. Agak diwaloskan diri. Agak kutak-kutik bola sebentar. Jadi saya sodorkan Aris Bakhtiar di 7. Umpan kaki kirinya. Dokter Mario ditutup berbahaya. Dokter Mario jepret. Potong saja bola oleh Habibi. Masih berjatuh di kaki Dokter Mario. Crossing. Heading. Sayang. Koko
Ya kokoh bola-bola kepala. Ya kita lihat Yusri masih nimang-nimang bola. Ya teman berdiri bebas. Dapat diri menit 7. Yusri. Ya Yusri lakukan tendangan sudah. Wahyu ditujuh sundul oleh Wahyu. Ah, namun jatuh lagi di kaki Tio. Umpan kali di offset berbahaya. Oke, shooting. Aduh, kena berdua. Gol. Pergantian pemain. Dari Saputra, 8. Wahyu keluar. 21, Udin masuk. Ya, tampaknya hari ini Dodan Banyu, tapi Grimis gol, saudara-saudara. 2-0 sudah. Kita saksikan. Ya, korban ketiga tampaknya hari ini Saputra. Umpan tarik, oh lepas, berbahaya. Namun ada Sarwani sudah keluar dari sarangnya. Potong saja Pahani tampaknya. Ada dituju, Arif Bakhtiar di sana. Arif Bakhtiar kudak-kudak pulang sebentar. Jadi suruh kasih Elyani maksudnya. Elyani. Umpan ke mulut gawang. Ayo, sama dituju. Maksudnya ada Dio lolos, berbahaya. Dio, umpan satu dua. Dio lepas, berbahaya. Oh, dipotong saja bola. Namun jatuh lagi di kaki Patil. Aduh, curi saja di belakang oleh Bowo. Bukan disuruhkan kita lagi maksudnya. Masih Bowo. Oh, kelihatan bola. Itu dari belakang. Repot saja lagi. Namun, lagi ada Udin. Umpan tarik. Oh, sulit. Melewati libero yang berpengalaman melang melintang di sepak bola ini, Elyani. Kenyang dengan pengalaman baik jepir dan sepak bola, saudara-saudara. Ya, lemparan dan lakukan. Ya, ada Patil coba ancang-ancang bola. Dan teman berdiri bebas. Patil lakukan lemparan juga. Sayang dia ada Agi. Ah, Agi kelihatan bola. Potong saja oleh Ilai. Bukan Mugawan. Lewat. Ya, sayang. Bola begitu keras. Dan jatuh di samping kiri dari gawang Sarwani. Dan kakak lakukan lemparan juga. Di sana ada Bowo. Oh, masih kutak di bola sebentar. Umpan-umpan daerah maksudnya Agi tuju, Agi ngajak lari. Agi. Hadap. Crossing, iya, berbahaya. Kemelut, cekrimit, ruwet, guntal. Ah, potong saja bola oleh Ile. Kandas lagi. Di sana bola jatuh di kaki Udin. Ah, Bowo tampaknya. Agi dituju, berbahaya. Agi ngajak lari. Namun kandas lagi. Oh, sayang. Bola dia bisa dipotong oleh Arif Bakhtiar. Ada maksudnya. Aki dituju. Masih Aki lepas. Berbahaya. Masih Aki umpan tarik. Anip. Bagaimana lambu lagi dan sana ke. Ya. Ya. Tempat bunga saja. Dan sana kita ini. Ya. Laki-laki Aki. Ya. Kita lihat ya. Masuk tim usian kita. Ini dokter mata ini. Ya, dokter mata. Ya, ini kita pertama perlu menurunkan Maulana, nomor 8, boleh diturunkan. Boleh diturunkan, makin berbahaya jatuh pekan dari Saputra. Ya, kutnya masih pikir-pikir tampaknya. Alhamdulillah cuaca di stadion kita terbuka pada bulan ini. Cukup, ya tidak panas, mendung-mendung sedikit. Ya, saudara-saudara sebangsa dan tanah air, tetap kita jaga, kita rawat situasi sudah aman dan kondusif ini. Karena turnamen ini bila berlangsung setelah kita stop seminggu imbas dari stadion kejuruan pintu 13. Ini tanggung jawab panitia mengeluarkan suatu pernyataan, artinya kalau ada apa-apa yang kena tanggung jawab. Jadi kita jaga ini situasi yang kondusif ini sampai akhir nanti turnamen selesai, saudara-saudara. Ya, kembali saja kita ke lapangan, tertinggal 2-0 sudah. WFC masih dari Pak Haji Panting, sebenarnya tidak salah.
Tapi belakan tendangan sudah Arif Pok atas potong sejak bola Hanif tampaknya bawa di sana, bawa umpan, oh bawa lepas Hanif maksudnya mau dipotong saja, oh beringgut dan kanake tampaknya di sana Hanif beringgut dan pelanggaran bola-bola mati lagi-lagi ya Vivi kembalikan eksekusi namun cukup jauh dari lini tengah ini. Ya, Vivi masih ancang-ancang bola. Lakukan tendangan sudah ke gawang berbahaya. Elian disundul saja bola. Jatuh di kaki Bowo. Bowo, umpan Joker Mario. Selesai lah sudah. Liwar. Mangga mukul buka sudah. Mulut panjang. Ya, terima kasih. Mas Urun. Ya, kembali saja kita ke lapangan, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Kick off game kedua akan segera kita saksikan. Tertinggal 2-0 Saputra. Apakah Saputra bisa memberikan ketinggalan atau justru kebobolan lagi? Ya, tepatnya kita lihat Haji Maulana Mansur nomor 8 akan turun semakin tajam saja. Serangan yang dibangun oleh Gies Pratama ini. Ya, pada babak kedua ini dari Gies Pratama melakukan pergantian pemain. Hanif keluar. Haji Maulana Mansur masuk. Keluar langsung aja, kata Bapak. Ya. Ya, Maulana walaupun agak besar badannya, namun tendangannya masih akurat. Eksekusinya masih kencang. Ya, kita kembali saja ke lapangan, misteri apa yang akan terungkap pada babak yang kedua. Hari ini tampaknya dia sedang main-main, merupakan the dream team atau tim terbaik. Ada, masih ada Hanif, ada Adi, Dr. Mario. Temen Afro tidak ada ini. Ya, kita lihat saja pola coba dikonyol sementara dari Saputra. Ya, kalau Saputra ini gagal hari ini pulang membawa tangan hampa, masih ada satu perwakilan dari DKI, yaitu masih ada Kariwaya. Ya, kembali kita ke lapangan, saudara-saudara. Ya, bola ke belakang saja, di sana masih ada Pautani, potong saja bercermat di Dio, berbahaya Dio, shooting, oh, oh. Pulang maju 4 karat. Ya, hanya jadi begitu tidak harganya. Ya, sayang, kurang cermat. Dio tampaknya lakukan bentuk kenceng. Dan mencek arah militer gawang.
gagal lakukan tendangan sudah. Ya, sundul saja belum hadat. Namun dipotonglah. Oh, pelanggaran dilakukan oleh Bio tampaknya. Ya, mengair dari belakang. Ya, mengair itu mengait maksudnya. Ya, kita lihat. Koko juga melakukan komunikasi dengan, oh, tampaknya bola-bola mati. Habibie juga melakukan eksekusi. Habibie yang lama memperkuat di daerah Jawa Timur, Mojokerto Putra ini. Kita lihat Habibie masih ancang-ancang bola. Ya, dari teman berdiri bebas. Lakukan tendangan sudah. Dengan mudah potong saja oleh Ahe. Tekanan Elyani. Ahe, sapu saja bola. Sayang. Bola jatuh. Ya, renceng. Ke kiri. Dan kakak lemparan ke dalam sudah lakukan. Oh, Aikal kurang cermat, kakinya menginjak garis. Ya, lemparan ke dalam. Dokter Mario berikan saya oleh Agil tampaknya. Oh, Ahe, ya Ahe masih ancang-ancang bola. Agil dituju, berikan saya Agil 28, satu orang dapat dari umpan ketian. Sayang, ada orang di sana. Ya, tidak kawan maksudnya. Yusuf juga mau keluar dari sarangnya. Potong saja bola. Bebani saja. Wibiu. Adu dan Rambak. Jana. Mereka dipanggil oleh Saputra. Umpan tarik. Berbahaya. Crossing. Ia uproar. 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 Masih uproar. 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 Kota-kota Rambak. Uproar tampaknya. Bola jatuh di kaki Elyani. Oh. Uproar tampaknya mencapai kepalanya dan sana kek. Ada apa ini? Ya. Ya, kemudian saja tidak jadi apa-apa. Karena kepala sangat vital dalam dunia sepak bola. Ya, muyang sedikit tampaknya. Hanya muyang saja. Uproar. Puyang, bukan muyang, puyang. Ya, dikritik dengan Pak Dipanting. Adi, masih Adi. Adi, potong saja bola oleh Sutaibi. Sutaibi ini sosokan saja. Berbahaya, tekanan, penetrasi, intimidasi, provokasi, terkenasi. Namun, Aki lolos, Aki Dokter Mario, Dokter Mario, umpan tarik berkelambu dan sana ke, ya, memang kokoh berkelambu lebih dahulu, ya, lihat offside, ya, gagal, ya, tampaknya hari ini, tim-tim kedua ini Saputra, bermain terbuka, ya, Sutaibi, umpan, potong saja, asah yang kandas di kaki, bowo, di sana ada Ilai, umpan, dul menyundul, lepas, Ilai, Ilai, aha, bowo, potong saja bola. Ah, melebar saja itu tampaknya. Ada di sana. Melempangi saja adat oleh Haji Amin. Oh, lagi-lagi. Bagaimana mudah sana, ke? Ya. 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 Offside. Bola-bola mati. Ini saya sodorkan sementara. Takut saja bangun serangan. Di tengah umpan ke gawang. Sulit melewati Ahe. Potong saja bola. Kadang tekanan lagi dari Saputra. Umpan tarik, kapok, ah, bola, di sana, tongket, ya, ya, tongket, tongket ini pemain naturalisasi, ya, bola stop dulu dari sana, ke. Ya, bola-bola mati, Elyani juga melakukan eksekusi, Maulana Mansur, kutak-kutik bola sebentar, Maulana Mansur, umpan, potong saja bola, oleh Pak Ujani, ah, menjung Pak Ujani, umpan tarik, forward. Ah, di sana bola lagi Haji Amin. Haji ke belakang saja. Bermain bola padil tampaknya. Umpan ke gawang. Hari sundul saja bola. Tainul menyundul. Ah, tekanan sundul gawang. Sayang tendangan pelan-pelan saja. Haikal di sana. Ya, penjaga gawang Sarwani sudah keluar di sarangnya. Sarwani masih nimang-nimang bola. Lakukan tendangan suka. Sundul saja boleh Habibie. Dari sisi kiri membangun serangan. Cuma membongkar kantung pertahanan dari Kis Baratama, Haji Amin tampaknya salah pengertian kawan dikira lawan. Dipotong saja oleh Bowo. Bowo, ah, salah pengertian Bowo. Satu lagi di kaki, tongket. Ah, potong Maulana Mansur, Adi. Adi Dokter Mario, Dokter Mario, Dokter Mario, Dokter Mario. Crossing, crossing Dokter Mario. Terpotong sudah, ya, oleh Sutaibi. Dan menghasilkan corner kick yang pertama. Pada game yang kedua ini, Ahe coba lakukan eksekusi.
ada 1, 2, 3, 4, 5 pemain dari Kep Baratama dan kotak penalti. Yang kita saksikan Ahe kepada eksekusi, apakah terjadi gol bola-bola crossing ini. Ya kita lihat crossing berkaya, heading masih ada Bowo, ini suruh kem saja, umpan tarik, masih ada Kiyo, berbahaya, Bowo bakal lambur dan sana, Kiyo bergantian pemain dari GS Baratama, hadap nomor punggung 13 TWR, digantikan bintang nomor punggung 19. Atas luar bintang kita lihat pola-pola mati, lakukan tendangan sudah seperti tuju Patil, maksudnya di sisi Haji Amin di tuju masih kutak-kutik pola pendek surkanda ile ke belakang saja kita tuju masih kutak-kutik pola umpan ke gawang. Set pergantian pemain dari Saputra, Amin nomor punggung 11 keluar digantikan Olim nomor punggung 77. Ya Olim, ada tongket, ada Olim. Ya kita lihat saja. Ya tongket ini pemain naturalisasi. Ya kembali kita kelak umpan tarik, tidak fair, berbahaya. Sekarang penetrasi. Bin Asuting, kosong saja bola. Namun kandas lagi bintang tampaknya. Bagi pengganti ini sudah langsung meracek ke jantung pertahanan lawan Saputra. Namun dapat dipotong saja oleh Habibi, umpan crossingnya. Sementara bangun serangan Saputra, potong saja Elyani. Nul menyundul. Bowo di sana, kontrol bola saja. Bowo, umpan tarik, Maulana, masuk ada Adi. Ajak ke belakang, Harif Bakhtiar itu takutik bola sebentar. Aki tampaknya, Aki turun ke bawah, melambil ini pertahanan. Aki dorong ke pagi laluinya. Maksudnya, umpan, cantik, manis, iya, akoko, umpan, tukar Mario. Namun, Yusri jatuh bangun, luar sarangnya. Ya, Yusri masih nimang-nimang bola. Yusri lakukan tendangan sudah, namun jatuh di jantung pertahanan sendiri. Ada Ulim tampaknya, Ulim kehilangan bola. Elyani, Ahe dituju, masih Ahe. Umpan tukar Mario cuma ada lari, berbahaya. Potong saja bola, jatuh lagi bola di kaki Cutaibi. Ada Ulim tampaknya, pemain oleh Bowo. Ahe, umpan, cantik. Ya, Yudhan bola, Patil, Cutaibi, umpan tarik, kokoh saja oleh air, ada orang. Ya tidak kawan maksudnya, ya gagal, umpan curpes maksudnya, dan bola jatuh lagi dengan Habibi, kutak-kutik bola sebentar. Ya cuma pendiri bebas, tak pakai lebih dituju, Habibi, libiru ini kita lihat, Habibi lakukan tendangan sudah. Umpan passing maksudnya berbahaya. Sarwani tidak keluar di sarangnya. Sarwani akan lemparan sultan. Bintang dituju. Saya ada Harif Bakhtiar di bawah kontrol bola sejenak. Ya, sementara bola jatuh lagi di kaki Sarwani. Umpan di lini tengah. Maulana Mansur. Ahe maksudnya. Dr. Mario. Ahe lolos. Dipotong saja bola. Ya oleh Ulim dan bola out lemparan ke dalam. Maulana Mansur ya kontrol bola sejenak, kutak-kutik bola sebentar. Sementara sana menjadi Aki loloskan diri, sundul saja bola oleh Habibi. Dan bola jatuh lagi di kaki Koko. Sayang bola sudah out. Corner kick. Ya kita lihat corner kick yang kedua kalinya pada game yang kedua ini di sektor belakangan dari kancung pertahanan Saputra. Coba diskusi oleh Aki. Ya, masih Aki. Ada 1, 2, 3, 4 pemain dari GS Baratama.
Ahe. Aki coba kontrol bola sejenak. Aki dari kaki kiri coba membuka jantung pertandingan Saputra. Aki, Aki lolos. Umpan tarik. Ah, posongkan serang balik. Overlapping. Berbahaya. Ah, kita lihat Akbar. Akbar umpan. Aha. Karena di kaki Haris. Bagi Aki. Aki. Umpan. Ahe. 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 Umpan. Cantik. Oh, kokoh berdalam bu lagi dan sana geng. Ya, luar biasa. Skenario dibangun oleh Gian Pratama ini sayang berkali-kali terperangkap offside. Ya, Mojani ke belakang saja. Cutaipi, Ulim, 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 masih Ulim ke belakang saja. Masih ada Ilai, sudah saja oleh Aki. Amis komunikasi Aki dengan Maulana Mansur. Ulim, 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 ah, masih udah lepas, gue sampai di akhir di sana, Ulim, ah, miskomunikasi, oh, kan gue rambat tampaknya Abro di sana, Leon, ah, duel, kalah tampaknya, dengan Ahe, sundul juga oleh Sutaib, Abim maksud, Sutaibim maksudnya, dul menyundul, ah, sayang, heading dari Pausani, keluar, dan out, lemparan ke dalam. Ya, lempar ke dalam, Maulana Mansur, dapat lemparan, sudah, kokoh dituju, Maulana Mansur, ah, sayang, bolanya mutar di sana, potong saja bola, jatuh di kaki Ulim, potong saja bola Bio, siapkan kepada penjaga gawang Sarwani, selalu coba bermain bola seorang diri, Elyani dituju, Elyani coba bermain bola, Ahe maksudnya, Ahe, Dio, ah, dipotong saja bola dengan cermat oleh Ilai, umpan tarik, sulit melewati Arif Bakhtiar, Bowo, bintang, bintang, Arif, Bowo maksudnya, Bowo, umpan, oh, di dalam masa Dio, umpan, salah pengertian, kawan dikira lawan, kandas lagi, tekanan dari Saputra, umpan tarik, sayang, sulit melewati Elyani, dipilih sangat tangguh ini. Ya, Dr. Mario kutak-kutik bola. Dr. Mario kehilangan bola. Ah, dipotong saja oleh bintang. Bintang aja lari. Dr. Mario potong saja bola. Aki, Aki, Aki. Maulana Mansur. Loh. Terlalu tajam sama aja umpan. Kurang jelas sedikit. Ya, gagal. Ya, sementara baca di kaki Ulim. Ulim, Ulim, Ulim. Umpan, Abror, 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 Abror lepas, tajuran Mbak Abror, amat Abror lepas, berbahaya, Abror, oi luar biasa, wah, Abror bergerak seorang diri yang sana geng, ya, sulit tampaknya, nul menyundul, nul menyundul, Dr. Mali mengucapkan sepenuhnya, Dr. Mali umpan, ah, umpan, oh, maksudnya ada Aki, potong saja pola, ah, jatuh lagi di kaki, Haikal, 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 potong di Aki, sayang bola out. Set pergantian pemain dari Saputra. Ulim nomor punggung 77 keluar, digantikan Ilham nomor punggung 19. Ya Ilham, masih muda, dan akhirnya Dr. Balio, Bowo, bintang. Ya bintang coba kutak-kutik bola. Ini saya sodorkan. Terlepas jadi lagi. Ah, masih kemelut di sana. Saya bercermat kontra dari Gio. Peran balik, Bowo, potong saja bola. Masih ada Haikal, 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 Haikal. Umpan, Abror, Andas. Ya Aki. Ke belakang saja. Haris, masih ada bintang di sana. Bintang, duel satu lawan satu. Dimenangkan oleh bintang, umpan, Haris, bintang lagi. Ah, masih ada Gio, umpan tarik, berkelambu dan sana ke. Ya, luar biasa hari ini. Ya, cobakan offset sangat-sangat baik. Ya. Ya, bola-bola mati lagi untuk Jets Pratama. Maksudnya untuk Saputra. Ada api, api pilih pertandingan suka. Sundul saja Poel Yani.
Nah, bola lebih dekat di kaki Sarwani. Sarwani pada kesodoran saja. Ada Ahe tampaknya. Ayo melakukan gerakan tanpa bola. Ahe, umpan Joker Mario. Potong saja boleh Sutaibi. Ada Ile tampaknya Ile, umpan sulit Iman Elyani. Potong saja bola, sulit saja bola. Aki, oh Joker Mario. Mario, umpan Aki lolos, berbahaya. Aki, Aki kaki jauh. Aki lepas, berbahaya. Mulana sutin, tipis setengah sentimeter di atas gawang dari Yusli. Ya, tendangan Maulana Mansur begitu kencang, sayang. Ya, gagal karena hanya menghasilkan tendangan. Bola-bola mati saja. Untuk Saputra masih 2-0. Ya, tampaknya dua game kedua ini sulit pertama menjaga lagi. Haris lepas tekanan berbahaya. Haikal, shooting, oh, pelan-pelan saja, tendang dari Haikal, mudah bagi Sarwani, jadi tampaknya, dia coba kutak-kutik bola, Bowo, gandang pengawun air ini, ada Aki, bermain bola, kembali ada Bowo, umpan, bintang, umpan, Tiu, masih Tiu. Tiu, bintang lolos tanpa pressing leluasa, bintang lepas, Tiu, Bowo lagi, masih Bowo kutak-kutik bola, Bowo, umpan tarik, masih ada, Aki maksudnya, ya play on, Aki jebret, miskomunikasi, Ahe, Maulana Mansur, kutak-kutik bola ya. Ya, mulai umpan, cok, passing maksudnya, cundul saja bola, ile, umpan, dapat dituju. Namun, Elyani, tampaknya potong saja bola, dan out lemparan ke dalam. Ya, Haikal, dapat lemparan juga, abror, melebar saja, berbahaya. Oh, Ilham tampaknya pelanggaran. Ya, ini pulang emas 24 karat. Kesempatan untuk memperkecil ketinggalan. Apakah bisa merobat gol? Sementara skor maksudnya. Ya, kita lihat saja saudara. Coba diskusi oleh Abror. Ya, Abror penyerang depan ini. Coba lakukan tendangan. Ada dua eksekutor di sana, ada Abror, ada Ile shooting. Oh, lewat. Ya, gagal. Ya, kembali kita ke lapangan, Elyani. Salah satu libero terbaik di benua kita ini. Elyani lakukan tendangan, sudah. Namun disundul saja bola dengan cermat oleh Sutaibi. Bowo, dorong depannya Lulinya. Umpan, bintang, Aki. Iu tempatnya. Oh ya, out of set. Berbahaya, tekanan, shooting. Sayang. Siap. Set pergantian pemain dari GS Baratama. 9 Mario keluar digantikan Subaidi nomor punggung 7. Ya, Subaidi legend dari GS Baratama ini. Kita lihat apakah hari ini Subaidi bisa mencetak gol. Ya, melihat pola permain dari tekanan sekali lagi Aki, umpan, Maulana, berbahaya, Maulana, dibiarkan saja bola, serbaik jangan dibangun lagi, tongket, umpan, dapat terjadi lagi, tempatnya ada Ile, umpan ke tiang jauh, Udin dituju, sayang, bola sudah out, lemparan ke dalam, ya, tempatnya handsball,
kartu kuning diberi oleh kita. Kita lihat apa terjadi di sana. Ya Arif Khatiar coba lakukan eksekusi pada bola-bola mati ini. Arif Khatiar lakukan tendangan sudah. Oh, mengair sampai dari belakang. Tongket dan terjadi tendangan bola-bola mati untuk Gies Pratama. Ya, ditambah lagi di ujung tombak di sana. Ada Koko, ada Jubaidi. Wowo, umpan, Iyo, Majad Aki dari teman, Aki, umpan terlepas, berbahaya, Al, tekanan, Leon, lepas, shooting, Morana, umpan, tarik, kemelut, berbahaya, kandas, potong saja bola, rapat lini belakang dari Saputra ini, Abror ngajak lari. Ini sodokan saja, kembangi saja di sana oleh Aki. Aikiran bola, Aikal bayi oleh Aki. Dimana oleh Aki. Aki kutak kutik bola. Aki lepas. Luar biasa kutuk oleh Aki, sangat sekali. Bowo, bintang sini kiri. Coba membongkar kantung pertahanan dari Saputra. Bintang, Bowo lagi. Umpan tarik, bintang lolos. Namun sekadar bintang tampaknya potong saja bola oleh Paujani. Kandas lagi. Nah, berjaga ilai. Umpan potong saja bola kan oleh Ahe. Aduh, dibuang saja bola. Ya, oleh Haikal. Lempar lakukan. Bowo. Umpan. Akhiran bola, Morana yang juga kehilangan bola. Potong saja oleh Sutaipi. Sutaipi. Umpan tarik. Iya, Abror melebar lagi. Ilai, kandas lagi bola di kaki Arif Bakhtiar. Tekanan tangan di tengah. Paujani, umpan. Iya, namun terjadi lagi. Arif Bakhtiar potong saja bola. Ya, umpan Jubaiti. Loh, Jubaiti darinya pelan-pelan. Saja kampanye. Tampaknya Cristiano Jubaidi ini larinya pelan-pelan saja, saudara-saudara. Ya, ada apa hari ini? Biasanya larinya seperti kijang, namun hari ini, ya. Namun terjadi eksekusi dan bola ditepis oleh Jusri dan menghasilkan corner kick di sektor belakangan. Dio coba lakukan eksekusi. Kita lihat apakah tendangan penjuru ini bisa mendapat gol sementara masih tertinggal 2-0 Saputra. Dia masih ancang-ancang bola. Ya, lepas tendangan sudah. Dipotong saja oleh Ilai. Kandas lagi sementara Saputra juga bangun serangan. Ya, dari kaki Ilham. Potong saja bola. Ada Udin. Bung Abror. Potong saja oleh Arif Bakhtiar. Di sana buat satu lagi kok maksudnya ya Ahe. Arif Bakhtiar melakukan gerakan tanpa bola, cantik sekali Arif Bakhtiar. Akhir dituju Bowo, lepas bertanya Bowo umpan Aki. Maulana Mansur, bintang dituju. Ya, bintang lepas berbahaya, bayang-bayang saja oleh Patil. Bintang lolos, bintang shooting, kemelut, cekrimit, terkejut, aki, cepret, gol. Ya. Set pergantian pemain dari Saputra. Haikal nomor punggung 33 keluar digantikan Roy nomor punggung 88. Kemudian Fadil nomor punggung 79 digantikan Irut nomor punggung 75. Ya, kembali kita ke lapangan, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. 3-0 tertinggal sudah. Sementara bola jatuh di kaki Abror. Ini saya sodorkan. Sesama masih ada Roy. Masih Abror. Coba lakukan gerakan tanpa bola. Abror.
umpan. Oi, yang itu cuma sisa ada Ilham. Mendapat saja ada Roy. Roy, umpan tarik. Salah pencet-pencet ada bola oleh Ahai. Wowo, 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 umpan. Ahai, masih Ahai dari teman. Ahai umpan. Ada Koko maksudnya. Koko, Koko, Koko. Ke belakang saja. Elyani dituju. Elyani, Maulana Mansur. Maulana Mansur. Wah, masih Elyani. Umpan. Akhir dituju. Oh, boleh Apror. Apror lolos. Apror, Arif Bakhtiar. Kadang-kadang bola di kaki Paujani. Melebar saja. Lebari saja Kaju Bayuji. Juga di kehilangan bola. Masih satu lagi bola tempat di kaki Ilham Lahia. Shooting. Aduh, bola mental. Sayang, bola muntah. Tidak bisa dimanfaatkan dengan baik oleh pemain dari Saputra. Ya Ahe. Masih kutak-kutik bola. Jadi suruhkan saja. Aki maksudnya. Maulana Mansur. Aki. Maulana. Ya Aki. Umpan. Potong saja bola. Oleh Apros. Tekanan. Curi saja bola di belakang. Oleh Bowo. Umpan. Jubayeti. Jubayeti. Oh. Mayadak. Ada koko. 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 Oh. Berkelambu dan sana ke. Ya. Berkelambu dan sana ke. Ya, offside. Ya, gagal. Bola-bola mati dalam tendangan sudah. Ya, selesailah sudah Bapak Liga Tuluan. Demikian, terima kasih. Ya, kami mohon untuk manajer dari Harupan atau dan Kencil Mas segera menyerahkan daftar bulan pemain ke meja panitia. Terima kasih.